bikin yang pecinta-pecinta MLB itu pusreng terus sampai mampus. Tiada hari tanpa pusreng, dimanapun tetap pusreng. Tak ya dia kan, Mbak? Yo, ndang ini cepat-cepat pengaku sih seneng iki. Ya meneng ya. Yo siap. Merem sik, merem sik, merem sik, merem. Sila dulu. Bang. Saitama. Ya, jadi ini adalah versi manusianya dari Saitama. Versi manusianya jadi Corbusier. Jadi Corbusier manusia, Bos. Oh iya bener. Versi manusianya Thanos. Ya jadi dulu Thanos itu adalah manusia. Ini setua jadi biru enggak sih? Dadah enggak gua akeh barang. Heeh, gua akeh. Oh, bener Pak Kesan. Iya, iki gua akeh ini sih. Emang dasi putra. Ya ini orangnya. Iki Jess, Bunda Jess. Ora toto. Jazz no, no party. Oh, Jazz unlimited. Nah, terus apa meneh? Jazz no limit. Jazz no sangat filosofis banget ya namanya. Tapi hanya memainkan dua game saja. Mungkin namanya bisa diganti Jazz no hot. Atau Jazz no hot. Atau Jazz no hot. Atau bisa menjaga. Apa nih menjaga? Menjaga. Kak. Pak kak. Skrin up. Skrin bip bip bip. Jadi bapak. Skrip bapak. Prima. Di sini kami akan melakukan meme review. Nah, jadi kita akan membacakan kenapa orang ini banyak dibikin meme oleh para wancakers. You know wancakers? Yes. Just no limit dah. Jadi dah gamer mobalok. Ya you know lah, mobalok. Mobalok jempol-jempol sing gawe jempole keker. Mobalok yang dia mainkan adalah mobile apa sih? Mobile Legend. Mobile Legend. Ya, Mobile Legend. Dia bermain Mobile Legend saja sudah mencapai 1 juta subscribers. Kalau kita dari dulu main Mobile Legend 1 juta subscriber. Ngapa enggak kita main Minus Paper? Tuh. Yang pastinya kalau nge-ML dosa lah. Apalagi nge-ML-nya di tempat pelacur. Kalau nge-Mobile Legend enggak apa-apa. Tapi jangan nge-ML lah. Apalagi ML paling laptop. Ya, paling laptop enggak boleh. Nah, minggu ini ono acara TV bergengsi ya. Jenenge iki Ten TV. Iya bener. TV ku iki ngadake acara ulang tahun jenenge apa, Cok? Ten 5.0. Ten 5.0. Oh iya, koyo mamane digital persona of the year, koyo misalke the most actress, the most the best most the best actress in the world. The most. Jazz Unlimited iki mlebu nomine ning digital persona of the year. Salah siji ne iki ana Bayu Ska. Best YouTuber in Indonesia. Ono kabar mengejutkan bahwa Bayu Ska kuwi kalah karo Jazz Unlimited. Kalah karo Mungki. Waduh aku untuk mangkel kali, Mas. Nah, karo nehi. Yes, true. Yes, true. Ya itu hanya piala kosong. Rasa dipikir wis kelas. Santai wae, Mas. Wis kowe tetep berkarya, iso aja dipikir ki hanya piala kosong, Bos. Bayu Ska. Jazz Unlimited ini emang dia emang konten kreator ya. Emang dia emang mainnya bagus ya, emang tutorialnya bagus membangun rakyat-rakyat gamer, membangun ML. Ya, tapi di sini yang kita masalahkan adalah orang-orang yang nge-vote. Ya gitu nih Bayu Ska sih memberikan maksud yang baik di video ini. Ono kesane yang lucu lah. Kali lagi mau gigi. Iki mau game tok bandingin karo Bayu Ska lucu ono.
terus game ono game ono terus motivasi ono ono lha iso kuwi merano kuwi kan ono pokoke anggere iki tips-tips barang ono anak tinggal main Mobile Legends aja mah modern. Kita lihat wajah dari Bayu Sekak satu pesat, kita lihat matanya, matanya menunjukkan penyesalan yang sangat amat berat, tapi dia menutupinya. Yo Imen, lihat mulutnya, lihat cangkem lo, cangkem dan kiri respect, tapi kini neng jerat ini mangkel nih. Iya pasti kini gini gini ngecer dong, ngecer hidungnya menunjukkan rasa ngece yang sangat besar. Subscriber who playing, jangan salahkan Falcon, salahkan yang gak tahu kualitas. Boom, ini nih. Ini kita emang gak nyalain Falcon, kita emang gak nyalain Jazz Unlimited-nya, tapi kita menyalahkan orang-orang yang gak tahu kualitasnya, bos. Yora, bos. Nah, jadi bisa aja anak kecil yang dia suruh untuk ngevote dia, dia bahkan gak tahu acara ada 10.5.0. Bang, aku udah ngevote Jazz Unlimited, bang. Kebanggaan aku, bang. YouTube Jazz Unlimited, ya aku udah ngevote, bang. Gak ngevote, bang. Gue? Gue ngevote Bayu Sekak, Jian. Bang, aku baru ngevote Jazz Unlimited, bang. Emang acara apaan? Gak tahu, bang. Bang, aku bang ngevote Jazz Unlimited YouTube ML. Emang kamu tahu itu acaranya di mana? Jam berapa? Acara apa ya, bang? Gak tahu, bang. Ngevote aja, bang. Lah iya. Disuruh ngevote Jazz Unlimited ini untuk menang di ajang itu, tapi dia gak tahu acaranya itu apa. Kamu tahu Jazz Unlimited gak? Tahu. Kemarin di acara TV itu, kamu ngevote gak? Ngevote? Tapi acaranya tahu gak? Enggak. Di acara apa gak tahu? Enggak. Tadi kamu disuruh ngevote aja? Iya. Kamu tahu gak? Tahu. Itu Jazz Unlimited gak? Iya, tahu. Siapa Jal? Teman Mobile Legend, top global rank 1. Top global rank 1? Dulu. Ngevote dia gak kamu? Ngevote. Terus acaranya tahu gak? Di acara apa? Gak tahu. Tapi kamu ngevote? Ya walah. Jazz iki. Aku ada masalah ambil JC ini, tapi ini ngomong ini saya nge-vote gitu. Oh wala. Jadi kocok-kocok gue itu ada yang seneng merah ini. Jadi ini ganteng. Siapa tuh gak terkenal palingan ML dimainin Jazz No Limit dan subscribernya udah juta. An iki PewDiePie bos. Ngece PewDiePie bos, ini PewDiePie ini 60 juta subscriber. Nah ini gagal revolusi dari manusia kera. Homo sapien munggah siti lah. Ya munggah siti lah, ya ketek lah. Ada bocah main ML, gue samperin dan langsung gue banting HP-nya satu per satu. Kalau analog ya paling gak setidaknya analog PS lah. Ya analog PS. Kalau analog PS, jujur kami lebih suka. Apa yang terjadi di Indonesia? Mungkin bisa aja kalimat Prabowo itu benar bahwa Indonesia akan hancur tahun 2030 oleh karena kualitas orang-orang yang sangat memprihatinkan. Mana lagi? Ada bocah main ML, gue samperin dan langsung gue banting HP-nya satu per satu. Alamatnya mana? Alamatnya orang. Alangkah buruknya ketika Indonesia lebih menjadi budak game. Dibalik budak cinta, dibalik bucin, ada lagi budak game juga. Nah, kalau misalkan kalian pacaran, terus kalian main, itu lebih rendah dari pada kedua itu. Jadi itu aja menurut saya, menurut Wandering Angels ya. Mungkin pendapat kalian beda, tapi kami tidak menjatuhkan siapa-siapa, tidak menjatuhkan Jazz No Limit. Ya udah, yang kita persona itu aja. Itu diadakan polling ulang kalau bisa. Polling ulang dasmu, yang di TV pokoknya mata.